Seorang pemandu wanita berasa pelik dengan tindakan anggota penguat kuasa JPJ yang boleh dianggap tidak profesional ketika menjalankan tugas. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, anggota JPJ sedang berada di tepi jalan. Tidak lama kemudian sebuah motosikal muncul dan salah seorang anggota JPJ cuba menahan motosikal tersebut tanpa kon, papan tanda ataupun bendera yang menunjukkan sekatan jalan raya sedang dijalankan. Oleh kerana ditahan secara mengejut, menyebabkan penunggang motosikal mungkin terperanjat dan tidak sempat menekan brek. Dalam masa yang sama, anggota JPJ dilihat cuba menendang motosikal tersebut. Yang menjadi persoalan, SOP mana yang membenarkan anggota JPJ membuat tindakan seperti itu? Dan jika motosikal tersebut terlanggar kenderaan pemilik dashcam, adakah JPJ yang akan membayar ganti rugi?